Sami Allahu liman hamidah. Saat naik, sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allahu liman hamidah. Kosong rukun tadi itu. Maka dari sini Imam Nawawi rahimahullah taala, imam maupun makmum tetap membaca sami Allah. Karena kalau tidak baca sami Allah, kosong rukun itu dari zikir. Sementara kewajiban kita ta'mirul arkan, meramaikan rukun itu dengan zikir. Imam makmum baca. Bagaimana yang menjawab hadis, "Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu." Apabila imam mengatakan sami Allah liman hamidah, katakanlah kalian wahai para makmum rabbana lakal hamdu. Hadis ini bukan menjelaskan ini bacaan imam, ini bacaan makmum. Tidak. Tetapi hadis ini maknanya adalah jangan dulu makmum mengatakan rabbana lakal hamdu sebelum imam. Dengan dalil yang lain, sallu kama raaitumuni usalli, salatkah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi ketika bangkit sami Allah tasmi', makmum pun juga tasmi'. Kalau tidak baca sami Allah, satu-satunya rukun yang kosong dari zikir. Rabbana lakal hamdu. Karena saya makmum, kosong. Sementara pergerakan yang lain, adakah yang sunyi dari zikir? Tidak ada sama sekali. Baik. Jadi ingat, selain dari ihram, pergerakan dibarengi dengan takbir dan zikir tersebut. Kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Bisa dipanjang para jamaah panjangnya? Ayo kepanjangan bagaimana? Ya. Sami'allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai sini boleh. Baik. Kemudian setelah itu wa kana yarfa'u yadayhi indal i'tidal wa yaqul rabbana wa lakal hamdu. Nabi mengangkat tangannya ketika i'tidal sambil mengucapkan rabbana lakal hamdu. Jadi waktu bangun sami'allahu liman hamidah. Berdiri tegak rabbana lakal hamdu. Pertanyaan. Begitu bangkit dari ruku ini sami'allahu liman hamidah, apakah boleh kita begini lagi ataukah begini? Kita katakan ada perbedaan di kalangan para ulama hadis. Satu mengatakan bahwasanya menafsirkan hadis seluruh persendian kembali ke atau tulang kembali ke posisinya. Ada tafsir. Tetapi para ulama mengatakan dengan mengaitkan hadis yang lain artinya itu bukan tangan, tetapi apa tulang punggung itu lurus kembali, tadinya turun sekarang naik. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Umdah mengatakan tidak disunnahkan untuk menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Lam tarid bihi sunnah, tidak ada hadisnya para jamaah. Hanya ijtihadatnya para ulama. Maka kalau secara ilmiah akan lebih dekat begini saja. Tapi kita katakan ada yang begini, silahkan baginya untuk begitu. Tapi secara penelitian lebih mendalam lagi, Syekhul Islam mengatakan lam tarid bihi sunnah, tidak ada sunnah menggenggam bangun dari ruku. Kenapa? Li'anna zamanahu yasir, karena waktunya sangat singkat. Waliyatahayya alis sujud, karena dia akan persiapan untuk sujud. Hadza huwa.